Halo guys, ketemu lagi dengan saya, Gomu NX. Pernahkah kalian ketika bermain sering dijahili oleh orang lain? Entah dia pakai Shadow Demon, Chen, ataupun Ayo. Jika dijahilin seperti ini, pastinya kalian akan naik emosinya dan tidak akan bermain secara baik tentunya. Sehingga ada cara untuk menangani hal-hal yang semacam ini. Yang pertama, kalian setting scoreboardnya terlebih dahulu. Dengan cara, kalian pergi ke setting, lalu di bagian interface, kalian isi hotkey pada bagian scoreboardnya. Setelah di setting, sekarang kalian pencet hotkeynya, kalian tahan, maka akan muncul tampilan scoreboardnya. Lalu kalian pergi dan klik ke Show Shared Unit Control Option, maka akan muncul 3 bagian. Untuk bagian unit, biasanya berfungsi untuk men-share kontrol unit kalian ke teman kalian. Apabila kalian memberikan akses untuk dikontrol, contohnya seperti Beastmaster dengan Hawk-nya. Lalu, untuk bagian hero, biasanya berfungsi untuk men-share kontrol hero kalian ke teman kalian. Jika kalian dalam situasi lag dan lain-lain, kalian dapat memberikan akses kontrol hero ke teman kalian atau tim kalian. Dan ketiga, yang kalian tunggu-tunggu ialah health. Biasanya berfungsi untuk menolak segala jenis bantuan berupa skill ataupun item terhadap kalian. Sehingga jika ada yang iseng terhadap kalian, misalkan Shadow Demon, dia selalu melakukan disruption terhadap kalian untuk mengganggu farming atau movement. Kalian bisa menolak skill ataupun item dari dia dengan cara ini, sehingga kalian bisa lebih fokus lagi terhadap gameplay kalian. Semoga pada video ini dapat membantu kalian di dalam gameplay nanti. Jika kalian mempunyai pertanyaan, saran, komentar, kritik, silakan kirim di kolom komentar. And thank you so much for watching and don't forget, stay raw, stay training.